Oke, teman-teman, Sukhoi 27 lawan F-14 Tomcat. Tomcat ini bagus di dalam two circle fight ya, two circle itu dia memang dalamnya. Iya, oh dia masih tinggi. Buat coba ladenin two circle fight ya, kita lihat. Memang di sini Sukhoi 27 unggul karena ada helmet mounted display ya, sayang sekali F-14 nggak ada. Kelok, box 2, ya, splash. Nah, ini di samping memang F-27 lincah dengan punya helmet mounted display jelas F-14 Tomcat sebenarnya. Oke. Untuk pertama unggul Sukhoi 27. Ya, ronde kedua. Sukhoi 27 lawan Tomcat. Kita lihat, iya, vertical, ini ya, lagi-lagi to circle fight. Nih, hijau di bawah itu, coba lock, ya, box tuh, oh, nice ya. Gerakan menghindar yang sangat indah ya, ditambah dia melepaskan juga flare. Nice. Ya, kita terus dalam posisi ofensif, kita tekan terus, dia full defensif ya. Tomcat dalam posisi sulit. Dalam posisi sulit, benar-benar sulit ya. Ya. Ya, gue bantu juga pakai radar ya. Jadi gerakan F7-nya tuh Sukhoi 27-nya terus memberi tekanan ya. Iya, dia mulai panik. Dia mulai panik, dia paksa kita ya supaya kita transisi. Udah dekat. Iya, lock. Ya, Fox 2. Splash. Ya, 2-0 untuk Sukhoi 27. Ya, ronde ketiga Sukhoi 27 lawan Tomcat. Ya, kita perhatikan itu RWR-nya untuk tahu arah datangnya dia ya, dia dari arah jam 12. Kita lihat dia rubah taktik nggak? Kita lihat. Dia main vertikal juga. Iya. One circle, lock, box 2. Dia nembak juga. Tapi dia nggak track ya. Oke, splash. Dia coba rubah ya, jadi dia akhirnya bisa juga sempat nembak walaupun misilnya nggak tracking ya. Ya, 3-0 untuk Sukhoi 27.
Memasuki ronde keempat, Sukhoi 27 lawan F-14 Tomcat. Kita lihat. Iya, dia main vertikal, kita main horizontal. Dia coba mau masuk ke one circle, tapi gue rubah arah. Gue tetap tekan dia dalam circle. Ya, posisi dia. Oh, matahari ya, jangan lembak dulu. Lock. Kita terus ofensif ya, kita tekan dia terus. Ya, dia rubah ya arah ya. Fox 2. Ya, terlambat sudah. Oke, splash. Ya, 4-0 untuk Sukhoi 27. Jelas bahwa kemampuan Sukhoi 27 jauh ya di atas 4.